Halo semua, balik sama gue Leno. Oke, ya sekarang gue main game judulnya Project Stars ya. Dan ini game udah ada di PlayStore Indonesia, tapi ya ini masih tahap early access. Dan game apakah ini? Ini game berpetualang di luar angkasa ya. Gue gak tahu ini sandbox kah atau gimana, tapi dari grafis ini game bagus ya, dan juga terus aja open world. Dan di sini kita langsung aja ke pembuatan karakternya, alias kostumisasi karakternya. Yang dimana di sini ada gendernya, ada male, ada female. Dan juga di sini kita bisa ngekostum, ya ini manusia biasa. Tapi kalau misalnya antara manusia dan juga booty itu ya, solar ya, jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ke booty solar, ya kita tap sih itunya, ya jadi rasnya pure booty ya. Gua gak tau booty itu apa. Dan juga ada evergreen, dan juga ada, gua gak tau ini apa ini, tau kavlit ya, cultivator. Ini gua gak tau ini kelas kah, tapi ya ini manusia biasanya. Kalau untuk yang versi ceweknya ini, kayak gua mainin aja sih. Ini lebih kayak alien ya. Selesai ini alien ini. Dan juga kita ke detailnya. Detailnya di sini kita bisa rubah. Dan juga untuk rambutnya, tapi entah kenapa ini rambutnya cuma gini doang ya. Maka ini rambutnya, skin colornya bisa kita rubah. Ini parah sih. Tapi ya kayak gitu aja. Untuk alisnya seperti ini, eyeshadownya kita bisa rubah. Ininya pupil. Dan ini cukup ini ya, cukup detail. Terus kita langsung next aja. Nah ini dia. Karena ini di luar angkasa, jadi tentu saja kita punya yang namanya kostum atau personality ya. Ini mana? Ini helmnya. Ya, astronot. Helm astronot. Dan di sini untuk warnanya kita bisa rubah. Untuk bajunya kayaknya seperti ini bagus. Gua gak tau ini milih kah di sini atau gimana. Cuman gua pengen pakai yang warna ini, tapi nah ini baru kita warnain ungu ya. Nah, seperti ini. Dan juga ini personalitinya. Basic, arogan, ninja. Gua gak tahu kenapa di sini ada pilihan ninja, tapi kita pilih yang ninja aja ya. Show helmetnya kayak gini dan gak pakai helmet kayak gini. Untuk settingannya di sini udah settingan paling maksimal ya. Jadi menunya ada back, fashion, plan, tapi ntar kita lihat aja. Dan ini kayak oke, event-eventnya. Ini game online ya. Sekarang kita set navigation goals-nya. Sini ada kayak jumlah orang-orangnya sih. Kayaknya gua pengen yang new build dulu mungkin. Apollo 13 Alpha ya. Kita langsung take off. Game apa ini? Passive-nya kita coba launch. Oh, ini player-player kah? Ya ada tanda-tandanya ya. Gua kayaknya bagian sini aja sih. Oke. Okay. Ya agak kosong ya. Mungkin bisa pindah-pindah planet dan apa ini. Oh my god. Gua muter-muterin dong. Landing. Atau Battle Royale. Tuhnya Battle Royale, survival Battle Royale gitu ya. Grafisnya bagus ya. Dan gue udah siap-siap pakai cooler di sini. Takutnya panas si HP-nya. Oh, maksudnya. Tunggu sebentar. Wait, apa itu? Gua bawa kotak-kotak. Kayaknya gua nurunin kotak-kotak, terus ada penjaga entah itu siapa dan itu diambil ya. Gua enggak tahu ini kenapa ada shield-nya. Tapi ya seperti ini. By the way, ini kayak Fortnite loh. Apakah itu monster? Tapi di sini di quick slot-nya ada food, weapon. Gua belum punya weapon di sini. Dan gua emang gayanya ninja ini ya. Ini idealnya tadi milih ya. Basic arogan sama ninja. Gua pilih ninja dan pas gua idol seperti ini. Oke, coba. Mana? Oke. Gak pakai kampak ini ya. Pakainya kayak gini ya. Oke, gua dapat kayu di sini. Tapi di sini ada alpaka. Namanya alpaka juga ya. Oh, dia nyerang. Tapi kita bisa damage pakai ini nih. Serbaguna nih. Weaponnya. Untuk questnya, kita researchingnya itu bisa di track. Ntar kita coba track. Kita matiin dulu si alpakanya. Oke, ini dia. Untuk chapter 1, disini ada chapter 1, chapter 2. Jadi chapter 1, untuk chapter 2 nya gue belum beres. Ini apa? Use sonic gun to destroy 5 stone ya. Oke.
kita cari batu di sini, ini batu. Dan gua harus ngehancurin 5 batu di sini. Level up. Jadi seperti itu level up-nya. Dan gua lapar sekarang. Use Sonigan to destroy 5 tree ya. Oke, sekarang kita hancurin si pohon-pohonnya. Jadi gua udah iseng ngancurin pohon sih, tapi di sini kita lihat banyak makhluk-makhluk by the way. Mereka agresif lah. Oke, beres dan collect blueberry from the bushes. Yes. Terus sekarang berry ini bener-bener basic banget sih ya. Basic banget, tapi kalau misalnya kita mau kill si ininya sih bisa sih. Cuman gua pengen nunggu level 4 dulu. Gua pengen nunggu level 4 terus kita berburu binatang mungkin ya. Be blood fruit. Ada tahunnya kah? Oh. Ini berry. Oke. Oke, ini makanan, ini makanan. Yes, kita nemuin makanan di sini. Itu si badaknya, lihat ini. Dan gue dapat ayam dong. Seriusan, tapi kita continue aja. Gue masih kenyang dan build a base 10 time. Gulumus apa itu? Apa itu? Gulumus. What the hell is this? Oh my god. No. Wah, parah. Kalau malam-malam mungkin ya. Oh wow. Pistol bullet dan lain. Oke. Okay. Dia ada shield equipment ya. Kita ke bake dan ini shield type kita equip. Oke, okay, kita equip. Dan juga untuk senjatanya gua level 3 dulu. Kita coba ke sini. Research. Ini dia. Oh, oke. Okay. Harus ke pesawat ininya ya, gue lupa by the way. Dan sekarang akhirnya kita bisa nge-build base di sini ya. Untuk base di sini kita bisa, oke ini dia. Oke ini base. Kok tinggi ya? Ini gue kira tuh meja loh, beneran. Gue kira meja ya. Cuman bisa ditinggiin, oh bisa ditinggiin banget ya. Bisa tinggi bisa pendek. Coba. Gue pengen di sini. Oke. Dan untuk satu lagi. Kita harus punya soil by the way. Oke, ada suara sesuatu lagi. Ada burungnya. Kenapa di sini ada kayak papan ya? Coba kita cari soil lagi. Oke, kita cari soil. Hanya memerlukan soil doang ya. Terus kita ke ini, terus kita bangun base lagi. Dan gua harus nge-build 10 base untuk ininya ya. Tapi ya untuk research-nya gua enggak tahu sih. Sekarang mendingin yang mana dulu, untuk build yang base 10 biji kah atau research-nya ya? Simple warehouse. Gue harus nyari batu 6 biji. Cuman masalahnya di sini si bagnya ini dodol banget. Dan di sana kita bisa ngelihat kayak rumah orang mungkin ya, mungkin. Kita makan dulu. Oke. Okay. Akhirnya gue level up. Dan di sini gue bisa pakai senjata ya. Wah, akhirnya. Oke, okay, weapon. Killing Gulumus or defeat Gulumus bla bla. Oh, ini. Ah. Nice. Ini dipakai buat nge-kill Gulumus ya. Tapi kita coba untuk nge-kill dia. Oke, ini pingnya dodol. Kabur dia. Nice. Dapat experience dan juga gue dapet kayak lemak gitu ya, oke. Okay. Cuma gini doang. Oh, dapat susu langsung. Dapat susu langsung di situ ya, wow banget sih. Dan di sini si game bisa party ya. Ya ini bisa team up, bisa party. Oke. Okay. Terus kita ke research lagi dan ke sini. Ya, yeah. Ya tentu saja kita menuju si pesawatnya lagi. Research, confirm, ini dia, dan continue. Oke, okay. Simple warehouse. Ini building panel apa ini? Message reads wall renovation. Wah, ini detail juga ya. Oh, gue udah punya by the way. Sini gua udah punya, tapi gua harus buat base-base-nya dulu ya. Oke. Okay.
storage-nya full. Dan sekarang kita build lagi. Ini kok malam terus ya? By the way, ini tuh tinggi ya. Maksudnya bisa ditinggiin tuh. Itu yang bawahnya tuh nancep ke tanah ya. Harusnya gue tinggi sih. Ini harusnya gue tinggi. Dan setelah ini kita simpan untuk storage-nya. Untuk storage gue bakal taruh. Ini pusing banget, gelap banget ya. Gue bakal taruh di sini. Oke. Ini dia. Seriusan siapa ini? Ini NPC kah? Riantito siapa ini? Dia alien ya? Kau siapa? By the way, gue cerita kalau misalnya gue dirampok dan gue berteman sama Riantito di sini. Former architect. Di sini ada quest-questnya. Oke, okay. Gue bisa nerima quest. Terus juga di sini ada quest kayak researchnya. Terus juga dia ada shopnya. Ini apa by the way? Ojol-ojol ya? Oh iya, kita bisa beli sesuatu di sini, tapi duit gue masih kurang by the way. Dan ya, bye. Di sini ada tutorial partner ya. Summon partner, open the building panel and select summon mystery partner function. Oh, emang ada kayak gini-gininya ya. Oh, wow banget sih. Tapi ya untuk gameplay pertama sama situ aja. Kalau ini seru, gue bakal buat gameplay yang kedua ya. Ini game survival ya. Ini game survival dan game sandbox juga. Ini game online karena untuk di player lain kita bisa ngelihat player-player itu bisa dilihat tuh warna merah-merah. Jadi kita nggak sendirian di game ini. Dan untuk build-buildnya ya kita ngebuat kayak markas sendiri ya di sini ya. Dari mulai base-nya, terus juga ya di situ untuk nge-research-nya di sini kapal yang kita naikin tadi dan kita dirampok by the way. Ini kita bisa ngebuat base-nya harusnya agak tinggi ya untuk base-nya ya. Dan kita bisa buat storage, juga pohon, terus juga pintu, terus juga atap dan lain-lain. Tapi kalau misalnya game ini bisa di emulator, gue mending main di emulator sih. Soalnya ini untuk menu-menunya agak kecil dan juga si tulisannya ini warna biru nih. Ini aneh sih. Agak-agak pusing dibacanya ya. Ya kalau misalnya main di emulator bisa, gue bakal main di emulator ya. Tapi yang suka game survival silahkan coba karena ini game udah ada di Play Store Indonesia tapi sekali lagi masih tahap early access ya. Project Stars ini. Tapi ya kalau suka video silahkan like, kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.